Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran untuk perlawanan di antara pasukan Shah Alam SZI tentang pasukan Shah Alam PIB. Perlawanan di minggu keempat hari kedua. Perlawanan ketiga untuk perlawanan minggu ini yang membabitkan dua pasukan dari Shah Alam. Saya Wan Khairul Azwar bakal menemani anda untuk ulasan penuh perlawanan, ditemani rakan setugas saudara Nuruddin Al-Bakri. Ya Azwar, hari ini merupakan perlawanan ketiga pada hari ini. Menarik untuk kita saksikan kerana kedua-dua pasukan ini belum ada kemenangan yang direkodkan dalam saingan SAL pada tahun ini, Azwar. Ya, benar sekali. Sebelah kanan untuk Syahrul Amin. Masih lagi Syahrul Amin antara lintang. Syahrul Amin berjaya ditepis ataupun Farhan. Masih lagi Farhan cuba mengacah, memberikan kepada Sherif. Pandan Sherif untuk pemain ini, dan itu dia gol pertama untuk pasukan SZI. Jaringan yang dihasilkan, satu umpanan baik dari Sherif Umar yang dilihat bersedia. Ini Azri Azazan, hantaran baik di situ. Tiasa untuk Syafiq, cari Razrin. Umpanan untuk pertahanan kiri ini, satu antara lintang baik, dan itu dia gol penyamaan ataupun jaringan offside. Dan sepakan percuma untuk pasukan AZI. Antaran ke dalam kotak penalti, terus dikeluarkan peluang untuk Shimir. Masih lagi Shimir, peluang untuk Shimir, sambil Hamizan juga tampak bersedia. Percubaan dari Hamizan, dan itu dia gol kedua buat pasukan Shah Alam PIB. Menerusi Hamizan, jaringan yang begitu cantik. Dan itu dia, tamat sudah perlawanan di antara pasukan Shah Alam SZI menentang pasukan Shah Alam PIB. Keputusan yang memihak dengan keputusan penuh Shah Alam SZI 1, Shah Alam PIB 2. Saya amat berpuas hati dengan semangat juang yang ditunjukkan oleh pemain-pemain saya. Cuma di pertengahan perlawanan kita ada sedikit kontroversi melibatkan penjaga garisan dengan ref tengahlah. Insiden yang pertama melibatkan gol penyamaan daripada pasukan PIB. Linesman sudah mengangkat bendera dan dijatuhkan, ref tengah automatik mengira gol tersebut. Sepatutnya pada saya lah, pada hemah saya, orang yang tidak berpengalaman dalam bidang kepengadilan. Bila linesman angkat bendera, maksudnya kena tunggu komunikasi daripada pengadil tengah untuk berbincang ada apa masalah ke apa tuan. Tapi bila gol tersebut dijaringkan, bendera masih diangkat tetapi dijatuhkan begitu saja dan gol tersebut dikira. Pada insiden kedua saya perhati ada berlaku sedikit kekasaran yang melibatkan bentesan-bentesan daripada pasukan lawan yang tidak dikira. Sedangkan pasukan kita orang hanya ada body contact dan terus ditiup whistle. Cewalah dengan mutu pengadilan. Berdasarkan tiga perlawanan yang kita telah bermain di saingan Champions League ini, mungkin kita orang pendatang baru dalam saingan ini mungkin dipandang remehlah oleh segelintir pengadil. Jadi saya rasa saya perlu jadi Barcelona dulu untuk diberi perhatian sepenuhnya ataupun dititik beratkan sepanjang perlawanan. Mungkin saya perlu jadi Carlos Puyol lah saya rasa. Overall, okay, misi kita hari ini berjaya. Kita nak collect 3 poin sebab kita ada balance game yang tak banyak dengan game yang cukup tough. Okay, dengan Kingstown, dengan Teleflow and then Young Troopers. So for sure semua akan bekerja keras. Actually Young Troopers kita tak banyak ni, cuma past few years kita pernah berjumpa dengan Young Troopers dalam KVL New Camp. So and there are still few players yang masih ada lagi. So kita know lah dia punya left and right flanker dia laju. So we need to make sure that kita dapat sekat kemarahan mereka and then go for another 3 more points.